Di Perlis, 61 kemalangan maut dicatatkan di negeri itu sepanjang tahun 2014 berbanding tahun sebelumnya, iaitu sebanyak 71 kemalangan. Pengerusi Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Perlis, Datuk Sabri Ahmad berkata, statistik kemalangan maut juga menunjukkan penurunan dari Januari hingga Mei 2015 sebanyak 22 kes berbanding tempoh sama dengan 31 kes. Menurutnya, kejayaan itu hasil yang dilakukan pelbagai pihak bagi menyedarkan pengguna jalan raya. Dan juga memastikan kawasan-kawasan yang selalu berlaku kemalangan dibuat penaikan taraf jalan-jalan berkenaan supaya keadaan ketidakselesaan pengguna-pengguna jalan raya dapat diatasi. Dengan cara tak langsung, ini juga menyumbang kepada kekurangannya kadar kemalangan maut di negeri Perlis. Beliau ditemui media selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri di Sanglang, Perlis. Hadir sama Ketua Polis Perlis Syafi'i Ismail dan Pengarah JKJR Negeri Kalai Kumar Periasami. Menurut Datuk Sabri, pihak polis dan JPJ juga akan melancarkan Ops Aidilfitri yang dilakukan secara 24 jam bermula esok sehingga 25 Julai bagi memastikan keadaan jalan raya khususnya di Perlis selamat.